Pada Januari lalu, pengarah serta pelakon sensasi Syamsul Yusof membuat pengumuman secara umum di Instagramnya bahawa dia sudah pun berkahwin untuk kali kedua bersama wanita bernama Ira Kaza. Pengumuman tersebut dilakukan selepas isteri pertama Puteri Sarah mendakwa suami sudah berlaku curang dengan wanita tersebut dalam jangka waktu yang agak lama. Susulan pengumuman tersebut, reaksi daripada netizen sememangnya negatif. Lagi-lagi ramai yang melabel Ira sebagai penyondol. Baru-baru ini, seorang netizen mendakwa di laman Instagram aktor tersebut sudah tiada lagi gambarnya bersama isteri kedua itu. Lagi membuat perkara tersebut menjadi perhatian apabila gambar Puteri Sarah masih ada di platform tersebut. Bagaimanapun, melalui tinjauan Beauty Funara, gambar Syamsul bersama Ira Kaza masih ada di laman Instagramnya, tetapi gambar pertama mereka bersama yang dibanai oleh pengarah tersebut untuk memberitahu kepada netizen tentang perkahwinan mereka sudah dipadam. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun, alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.